ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Hadirin jamaah subuh Masjid Izzatul Islam rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita, fardu-fardu kita, yang mana melaksanakan salat subuh kemudian dilanjutkan dengan taklim setelahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan jiwa dan raganya untuk menyebarluaskan agama Islam. Sebelum kita memulai materi kajian subuh pada hari ini, mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita yang pada hari ini masih dalam kondisi kurang sehat ataupun sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, pada subuh kali ini kita akan sedikit berbincang tentang masalah gulu. Gulu ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 3 kali, yakni pada surah An-Nisa lembar yang terakhir sebelah kiri paling atas, yang pertama An-Nisa, yang kedua surah Al-Ma'idah juz yang ke-6, sama juga juz ke-6 paling terakhir lembar yang sebelah kanan paling atas, dan yang terakhir di surah Fussilat. Nah, ketiga ayat ini mengindikasikan atau ada kata gulunya. Kedua ayat yang pertama itu konteksnya pada ahli kitab. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, atau ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Kalau konteks ayat yang terakhir itu tentang kafir Quraisy. Qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghawfi. Seperti itu. Mungkin kita sering mendengar tentang gulu. Gulu ini secara singkatnya adalah praktek beribadah atau praktek keberagamaan tidak sesuai pada jalurnya, atau bisa dikatakan menyimpang. Artinya berat sebelah. Sedangkan di Al-Qur'an itu jelas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah. Kalau berubah saja harakatnya, misalkan waskun, itu sudah berubah makna juga. Kalau wasatan itu
tidak ke kanan, tidak ke kiri. Artinya pas posisinya di tengah-tengah. Tetapi kalau harakatnya berubah jadi wasl, itu bisa sedikit ke kanan atau bisa sedikit ke kiri. Makanya luar biasa di dalam Al-Qur'an ini. Sampai kata wasatun juga sudah luar biasa. Kalau kita memiliki tentang wasatun, banyak sekali teman-teman itu meneliti tentang, ketika menulis tesis ataupun disertasi, banyak yang meneliti tentang moderasi dalam agama. Artinya pasti membahas masalah ayat tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Para hadirin rahimakumullah, adapun penyebab atau ciri-ciri orang yang ekstremis atau ghulu ini, ghulu dalam beragama, itu yang pertama adalah apa? Fanatik terhadap satu golongan. Artinya apa? Primordialisme. Seakan-akan golongan dia itu paling benar sendiri. Yang lain katakanlah kurang benar. Salah juga ini ya. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah apa? Cenderung mempersulit. Artinya tatkala ada sebuah rukhsah, ada sebuah keringanan, dia tidak pakai. Misalkan apa? Tatkala dia berpergian jauh, kondisi dia sangat lelah, dia tidak melaksanakan rukhsah yang diberikan. Kita sudah mengetahui wa idza daradtum fil ardi falaysa alaikum, maaf, wa idza daradtum fil ardi falaysa alaikum an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Kalau kita berpergian boleh mengqasar atau boleh menjamak, tapi karena kegigihan dia, rukhsah ini tidak dipakai, sehingga bisa jadi memberatkan orang-orang yang ia bawa. Kalau untuk dirinya sendiri saja tidak apa-apa, cuma kalau sampai mengajak orang lain, ketika itu ada sebuah keringanan yang mampu memberatkan orang lain, itu tindakan yang kurang terpuji, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya apa? Su'udzon pada orang lain. Ini juga kadang sering apa ya? Sering terjadi juga. Gampang su'udzon dan sungguh pendek gitu. Melihat orang-orang lain atau tetangganya bahagia, ya su'udzon misalkan itu. Melihat apa? Melihat pimpinannya misalkan sedang tidak apa, su'udzon dan lain sebagainya. Ini sudah mafhum. Nah, yang keempat yang lebih ekstrim lagi ini apa? Takfiri. Gampang melontarkan kata kafir. Ini yang apa ya? Yang sangat ekstrim sekali. Kalau dari seorang muslim sudah mudah untuk mentakfirkan, untuk mengkafirkan saudara semuslimnya, ini sudah alamatnya, alamat yang tidak baik. Karena takut jikalau
yang melontarkan kata kafir itu kepada yang dilontarkan takut berbalik. Padahal disebutkan ikhtilaf fil furu'iyah, perbedaan pendapat dari segi furu'iyahnya. Katakanlah dari segi hukum yang dhanni, bukan yang qat'i. Artinya hukum yang dhanni ini banyak ikhtilaf di dalamnya. Kalau qat'i sudah tetap, misalkan sholat 5 waktu sudah 5 waktu saja, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Adapun pelaksanaannya, katakanlah mulai dari rukun-rukunnya gerakan sholatnya itu furu'iyah, ikhtilaf. Karena bisa jadi pada saat itu sahabat melihatnya dari samping, artinya sahabat melihat Rasulullah dari samping, oh ternyata takbirnya seperti ini. Ada yang melihat dari belakang, oh ternyata Rasulullah takbirnya seperti ini. Makanya kalau kita memperdalam tentang fikih perbandingan empat madhab, pasti banyak ikhtilaf, mulai dari cara takbir atau ihramnya saja. Orang yang cerdas itu mampu menaungi semua perbedaan. Jadi misalkan ada saudaranya yang berbeda pendapat di dalam masalah furu'iyah, fala ba'sa bih, ya tidak apa-apa. Karena memang sejak dari dulu sampai nanti hari kiamat pasti akan selalu beda di dalam masalah yang dhanni, hukum yang dhanni. Karena itu sudah digariskan oleh Allah. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jikalau Tuhanmu itu berkehendak, niscaya manusia ini akan dijadikan umat yang satu, yang satu pemikiran. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Agar apa? Agar nanti manusia dapat membedakan, dapat memilih mana yang hak, mana yang batin. Nah, seperti itu. Seperti kita dapati, misalkan contoh dulu yang nyata yang ada di dalam Al-Quran, seperti pengakuannya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasrani menganggap Isa juga anaknya Allah. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullahi waqalatil Nasara al-Masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair ini anaknya Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih atau Isa ini adalah putranya Allah. Ini artinya sangat menyimpang, sangat menyimpang sekali. Di dalam ayat lain dijelaskan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam wa qala al-masiih ya bani israa'il a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhaalimiina min ansar. Sungguh telah kufur, telah kafir orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan, anaknya Allah. Padahal Al-Masih sendiri Isa mengatakan U'budullaha, beribadalah kepada Allah. Nanti kalau kalian musyrik, tempat kembali kalian adalah ke seburuk-buruknya tempat, yakni neraka. Al-Masih sendiri mengatakan demikian. Akan tetapi umatnya itu karena perilaku ulungnya yang sangat berlebihan mengakibatkan kejadian seperti itu. Halnya mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha,
Tuhan itu adalah ada tiga. Nah, ini karena apa? Karena perilaku ulu, artinya berlebihan dalam beragama. Kata kafir sendiri, misalnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali maknanya. Kadang ada yang mengisyaratkan tentang kufur nikmat, ada pun juga yang mengisyaratkan tentangnya kufur iman dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang nyata yang sudah terjadi berabad-abad lalu dan masih ada sampai saat ini. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kalau tadi itu adalah ciri-ciri orang yang berperilaku ulu, ya, mulai dari tadi apa, fanatik terhadap golongan dia, artinya menganggap yang lain itu salah. Yang kedua, cenderung mempersulit. Yang ketiga itu berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain. Dan yang terakhir, suka mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Nah, adapun yang ini adalah faktor-faktor timbulnya perilaku ulu. Ada ciri-ciri, pasti ada faktornya. Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan metodologi ilmiah yang dimaksud untuk meliputi kebodohan dalam ajaran Islam. Gampangnya seperti ini. Ada seseorang yang baru belajar Islam, sangat giat sekali membaca Al-Qur'annya giat, kemudian ta'limnya giat. Nah, karena kebodohan dia menghukumi sesuatu, padahal dia misalkan baru belajar beberapa bulan saja sudah berani menghukumi suatu perkara, terutama dalam masalah halal ataupun haram. Dia berani misalkan menyalahkan seseorang, misalkan profesor ataupun dokter ataupun seorang syekh atau kiai yang sudah bertahun-tahun bergelut mendalami agama Islam, misalkan karena kebodohan dan apa ya, dan kesombongan dia, artinya menghukumi sesuatu dengan tanpa dia sadari dia sudah terjerumus ke dalam sifat ulu ini. Nah, kita jikalau tidak tahu, terutama dalam masalah halal atau haram, diam saja. Kalau masih ada yang terus bertanya kepada kita, tanyakan kepada guru yang paham ya, tentang masalah halal ataupun haram. Karena hukum ini tidak bisa dibuat main-main. Tatkala dulu kami masuk dalam pelajaran tafsir ayatul ahkam, ketika kami menjelaskan suatu hukum tanpa melandasi dengan suatu dalil, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadith, atau biasanya kalau anak pesantren itu, kata guru saya seperti ini, itu argumentasi yang kita kemukakan ditolak. Kamu ini kata guru, bukan ya. Artinya mana dalil yang menunjukkan tentang hukum tersebut? Nah, ini artinya apa? Kalau dalam masalah menghukumi suatu hal yang sangat urgen, dalam hal ini halal ataupun haram, dia harus mengetahui
dasar-dasar tentang hukum tersebut. Ini yang sangat tidak kita harapkan ya. Karena memang kalau seseorang yang baru belajar itu terkadang ada sesuatu yang ingin ditonjolkan. Artinya apa? Misalkan dia baru belajar hari ini tentang bab apa, misalkan bab A. Ketika ada seseorang yang berbincang-bincang masalah bab A tersebut, ketika ada yang kurang pas menurut dia yang dia pelajari pada hari itu, pasti langsung komentar dengan tanpa rasa yang pas gitu. Artinya apa? Langsung komentar saja, tidak ada adabnya gitu. Ini untuk tingkatan orang yang baru belajar. Kalau yang semakin mendalam, semakin tunduk lagi, artinya semakin tawadhu gitu. Karena di dalam Al-Quran sendiri, wa fawqa kulli dhi'ilmin 'alim, di atas orang yang alim, orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Artinya apa? Ketika melihat seseorang yang diskusi tentang ilmiah, dia pun mengetahuinya. Dalam hatinya apa? Oh, ternyata masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih paham dan lebih faqih ketimbang saya. Itu menurutnya. Oh, ternyata di sana, di luar sana masih banyak orang-orang yang ibadahnya lebih giat ketimbang saya. Nah, itu. Artinya apa? Semakin tawadhu. Tingkat ketiga lagi, naik lagi. Semakin dia belajar, semakin dia tidak tahu apa-apa. Ini tingkat yang luar biasa. Artinya apa? Sangat haus sekali terhadap ilmu, terhadap kajian, atau terhadap ngaji. Ternyata semakin saya mendalami, ilmu itu sangat luas sekali ternyata. Misalkan ketika saya memperdalami misalkan hadis, masya Allah, ternyata masih ada ilmu-ilmu penunjang hadis misalkan. Artinya apa? Semakin dalam, semakin dalam dia menggali, semakin banyak melihat mutiara. Kalau seseorang sudah timbul rasa demikian, niscaya semangat belajarnya tidak akan luntur, tidak akan melemah. Beda dengan orang yang baru mencapai tingkat yang pertama itu, tingkat yang baru belajar itu, biasanya akan timbul rasa takabur. Kita yang minimal pada tingkatan kedua itu mampu bersikap tawadhu. Tawadhu idza ma nilta fin nasi rif'atan fa inna rafi'al qaumi man yatawadhu. Bertawadhulah kalian tatkala di hadapan manusia mendapatkan tempat atau kedudukan yang tinggi. Karena sesungguhnya kaum yang tinggi itu adalah orang-orang yang bertawadhu. Tawadhu takun kan najmi laha linadirin. Sikap tawadhu itu seperti bintang yang ada di langit. Dia terlihat di bawah air, kedudukannya rendah. Yang namanya di bawah pasti ya rendah. Padahal pada hakikatnya bintang itu sangat tinggi menjulang di langit. Itu tawadhu. Jangan seperti asap, yaklu binafsihi, tinggi dengan sendirinya. Dari bawah dia meninggikan sendiri gitu. Nah, ini artinya seakan-akan tawadhu itu seperti bintang di langit yang terlihat di bawah air, yang kedudukannya
rendah, padahal tempat dia adalah paling tinggi, yakni di langit. Seperti itu. Kemudian faktor yang kedua tentang masalah guru ini yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dan pendidikan, mencakup tabiat dan lingkungan yang keras. Seperti yang sering kita jumpai, yang sering kita baca di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah tentang keluarnya kelompok Ali dari barisannya, atau disebut dengan Khawarij. Orang Khawarij ini sebagian besar itu kebanyakan dari Arab Badui, artinya kehidupan mereka itu keras, walaupun ada yang sebagian tidak dari Arab Badui. Nah, karena mereka memahami Al-Quran itu secara tekstual, akhirnya apa? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak menghukumi hukum dengan hukumnya Allah, maka ia termasuk orang kafir. Nah, karena ia memahami Al-Quran secara tekstual ini, akhirnya apa? Menghukumi boleh halal. Halal dari orang muslim ketika menghukumi suatu perkara tidak dengan hukum Allah, akhirnya apa? Dia sendiri yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena apa? Semangatnya tinggi tapi minim pengetahuan atau pemahaman, pemahamannya. Karena di dalam Al-Quran itu apa? Ada ayat-ayat yang al-muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat ini yang gampang dipahami, yang mudah dipahami. Yang mutasyabihat ini apa? Ayat-ayat yang samar, artinya pengertiannya itu samar, tidak mudah untuk diketahui. Bahkan terkadang kalau kita membaca kitab tafsir itu, misalkan tentang ayat-ayat muqatta'ah, ya, seperti alif lam mim yasin toha dan lain sebagainya, itu terkadang mufassir di dalam tafsirnya menuliskan wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Karena apa? Tidak mau terjebak di dalam mutasyabihat ayat, ya. Karena kalau sudah menafsirkan ayat mutasyabihat tanpa pengetahuan, tanpa pengetahuan ilmu sebelumnya, ditakutkan nanti terjadi salah tafsir. Walaupun tafsir ini sendiri adalah sifatnya ghanni, artinya apa? Bisa benar, bisa salah. Tapi sesalahnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sudah menguasai fan-fan ilmu sebelum tafsir, pasti mendekati kebenaran. Beda dengan orang yang misalkan baru memahami bahasa Arab saja, dia belum mengetahui kaidah usul, usul fiqh, balaghahnya masih belum bisa, katakanlah ilmu mantiknya juga tidak tahu, nahu dan sorofnya setengah-setengah. Ketika dia menafsirkan, nah ini nanti rentan akan terjadi istilahnya salah tafsir. Tapi kalau para ulama-ulama dahulu tentu sudah mengetahui tentang fan-fan ilmu yang mendukung untuk menafsirkan Al-Quran. Sekarang ini banyak sekali kadang orang yang tidak menghormati para ulama. Artinya apa? Seakan-akan dia lebih pintar daripada ulama itu. Misalkan ada seorang ulama, ya, katakanlah
ada salah ucap atau apa, mungkin pada saat itu dia kepleset lisan gitu. Di dalam hal lain bisa jadi dia lebih faqih daripada kita. Hadirin rahimakumullah. Nah, yang ketiga ini, faktor yang ketiga berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, dan problematika dunia. Nah, terkadang ketidakpuasan terhadap kondisi umat Islam yang terpuruk, misalkan secara sosial ataupun secara ekonomi, sering menjadi alasan kelompok tertentu untuk bertindak ekstrem. Nah, ini artinya apa? Ketika terjadi suatu ketidakpuasan terhadap suatu hal yang ada pada lingkungan sekitarnya, ada perilaku ekstrim di dalamnya atau ada perilaku gulu di dalamnya. Kita jangan sampai seperti itu ya. Ketika ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang menjanggal dalam hati kita, diskusikan dengan orang yang tidak pas tersebut ya. Artinya jangan berbicara di belakang umpamanya seperti itu ya. Karena ya kita harus mengamalkannya. Kita ini semua saudara. Kita ini semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya orang-orang yang mukmin itu ikhwah, saudara. Walaupun berbeda pendapat dalam suatu hal, si A berpendapat ini, si B berpendapat ini. Walaupun berbeda seperti itu, kita semua tetap saudara selagi dia masih mengakui syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Selagi masih mengakui syahadat itu, semuanya saudara. Adapun perbedaan itu adalah sebuah rahmat ya. Nah, itu tidak mungkin kita semua ini akan menjadi satu pemikiran. Tidak, misalkan saja ya, dalam sebuah komunitas tidak semua seorang itu misalkan setuju dengan ketua komunitas itu, tidak. Kadang ada pendapat-pendapat yang lain. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada tanggapan atau komentar, saya persilahkan terlebih dahulu kepada para jemaah yang ingin komentar. Tafadhol. Oh, tidak ada ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, yang pertama, kemudian yang berikutnya, larangan bersikap ekstrim ya, atau gulu ini sudah kita sebutkan tadi ya, di dalam pembukaan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusuli wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad ma fis samawati wa ma fil ard. Yang mana ayat-ayat ini ya, konteksnya tentang Alkitab yang mengatakan bahwa Isa itu adalah putranya Allah ya, atau Tuhan. Mereka sering mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga karena penyimpangan-penyimpangan sebelumnya.
Kemudian di ayat yang berikutnya di Al-Maidah, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Mereka ini sudah sesat, menyesatkan orang lain untuk berbuat sesat, itu gampangnya. Mereka sudah sesat, kemudian mengajak orang lain untuk berbuat sesat. Akhirnya apa? Mereka berada di dalam jalan yang penuh dengan kesesatan akibat perilaku gulu itu, perilaku berlebihan itu dalam beragama. Kalau dalam konteks ini berarti mereka gulu dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan gulu. Kadang ada juga gulu yang dalam masalah beribadah. Seperti mungkin kita sering dengar seorang sahabat yang puasa terus menerus tidak buka-buka, seorang sahabat yang itikaf terus tidak pulang-pulang. Ya, ketika itu ya Nabi mengatakan semuanya ada hak ya. Anak kamu ada hak, istri kamu ada hak dan lain sebagainya. Artinya apa? Beribadah juga jangan gulu. Ada yang seperti itu ya. Kalau di sini insya Allah tidak ada. Karena memang ya kita sendiri terkadang enggak sadar gitu. Kalau kita itu sudah sedikit melakukan gulu ya. Melampaui batas ya, praktek beragama tidak pada jalur yang semestinya. Artinya melenceng, kadang melenceng ke kanan, kadang melenceng ke kiri. Terkadang ya, tidak sadar. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita akhiri, saya berpesan pada diri saya sendiri dan kepada semuanya agar kita sama-sama berusaha mengamalkan Islam yang wasatan, Islam yang moderat, tidak melenceng ke kanan ataupun tidak melenceng ke kiri. Kita sama-sama berusaha mengamalkan hal tersebut ya. Yakni dengan cara apa? Ya, dengan cara kita melihat perbedaan itu sebagai suatu warna yang indah, tidak dengan suatu warna yang buruk. Dan tatkala ini sudah terbentuk ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi penganut Islam yang ummatan wasatan, yang akhirnya mampu nanti teraplikasinya Islam, istilahnya Islam rahmatan lil alamin, bisa menjadi rahmat bagi semuanya ya, bagi seluruh alam ya. Tatkala ini sudah terbentuk luar biasa. 2 tahun yang lalu ketika saya pengabdian di daerah Papua, di daerah Mapik namanya, itu tempat kami itu di samping kanan, samping kiri, depan belakang itu mayoritasnya penduduk asli pribumi, artinya orang Papua asli yang beragama Kristen. Ketika kami di sana berdakwah dengan santai, tidak dengan ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tengah-tengah, mereka sangat menerimanya. Sebagai contoh apa? Ketika tarhim, mereka sudah paham, oh ini umat Islam apa sudah mau melaksanakan sholat subuh. Ketika ada yang adzan, suara adzannya bagus, mereka itu mendengarkan dan bangun.
Nah ini luar biasa gitu. Bahkan ini terlontar ya, ada salah seorang sana ya menanyakan, kamu dari mana gitu? Saya dari sini, bla 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 gitu. Kemudian dia menanyakan, oh Islamnya Gus Dur ya? Ini ya, Islamnya Gus Dur. Nah kita nggak tahu ini ya, mungkin ya prasangka mereka itu ya, bahwa ya Islam yang dibawakan oleh Gus Dur itu ya menaungi semuanya, mungkin seperti itu ya. Ketika kami tanya ya seperti itu jawabannya itu. Oh Islam yang Gus Dur ya. Artinya apa? Tatkala kita berdakwah dengan orang-orang yang belum mengerti sekali tentang Islamnya, hal yang pertama ya jangan langsung menerangkan tentang masalah ibadah, tidak ya, tapi akhlak terlebih dahulu. Bahkan ada beberapa orang-orang sana yang alhamdulillah sudah berislam ya. Ketika melihat perilaku orang Islam itu ya ternyata enak jadi orang Islam itu ya, nah, seperti itu. Beda dengan orang yang langsung ekstrim gitu, ketika berdakwah langsung menuju ke ibadah ya, tidak, itu kurang pas ya, walaupun pas tapi kurang pas. Seorang yang mu'alaf pasti kan tidak langsung mengerti tentang tata cara sholat, dia memberatkan misalkannya, itu tidak bagus sekali. Kalau kita mengamalkan seperti apa yang pernah Nabi contohkan, misalkan ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Yatsrib, kan beliau tidak langsung menyebarkan hukum halal ataupun haram, tapi apa? Membuat suatu serikat antara orang-orang Muslim dan orang-orang non-Muslim sekitar Yatsrib itu, sekitar Madinah. Kalau serikat itu sudah terbentuk, artinya umat Islam sudah dipandang bagus, maka insya Allah ketika berdakwah pun akan mudah. Tapi kalau serikat itu atau sebuah persatuan itu belum terbentuk, masih baina-baina antara iya atau tidak, maka dakwah pun akan sulit. Artinya apa? Ya tentu membuat suatu persyaratan terlebih dahulu, di samping membangun sebuah tempat ibadah. Kalau dulu awal-awal menurut yang dakwah di sana, ketika membangun masjid pun banyak yang protes ya, warga sana, warga asli Papua. Takutnya apa? Tersaingi agama mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mampu menerima dan bahkan sangat merespon. Dan yang paling hebohnya waktu itu, salawatnya bisa sabian. Dan yang dinsalam itu, mereka sampai hafal. Luar biasa dakwah salawat itu ternyata. Sampai hafal, siang dan malam mereka mendengarkan lagu itu terus. Itu luar biasa sekali. Orang non-muslim ketika didakwahi salawat, salawatnya enak, lah mereka pagi, siang, malam mendengarkan itu terus. Bahkan sampai ada yang hafal itu. Luar biasa. Ini artinya apa ya? Dakwah itu macam-macam. Ada yang dakwah bila ilmi, dengan ilmu, ada dengan salawat dan sebagainya. Dan bisa jadi nanti tatkala mereka sering mendengarkan, akhirnya bisa menjadi pintu hidayah mereka untuk memeluk agama Islam. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila terdapat khilaf ataupun salah dalam perkataan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat
al-fakir sendiri dan bisa bermanfaat bagi jemaah semuanya, yang nanti mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita untuk semakin bagus dalam beragama, menjadi umat Islam yang wasaton, yang bisa teraplikasi menjadi rahmatan lil alamin. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.